Ya pemirsa, petugas dibantu warga meringkus oknum mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Medan yang nekat menjamret tas seorang ibu. Namun naas, aksinya diketahui korban dan pelaku berhasil ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Melalui rekaman video amatir, petugas dibantu warga menangkap pria yang merupakan oknum mahasiswa perguruan tinggi Minggu. Oknum mahasiswa ini menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan sedang merampas tas milik seorang ibu. Kejadian bermula saat seorang ibu bersama anaknya dipepet oleh pelaku saat mengendarai sepeda motor. Tersangka pun kemudian merampas tas yang dipegang korban. Korban yang sempat shock akhirnya berteriak. Ini sama dia, tarik-tarian sama nata saya bawa aja. Cuman udah pakai mana lah ya. Udah gitu udah dapat tasnya ini ditendang kereta tetang depannya itu. Saya bertahan juga nggak jatuh. Tapi udah jerit-jerit aja di depan ada orang, banyak orang kan. Ini jatuh. Salah belok dia. Udah tempat acara rame pula acara Maulid. Jadi dikebuki, Bu. Nah, dikebuki lah. Ada polisi pula di situ tadi kan. Tersangka mengaku nekat menjamret tas korban karena terdesak setelah kalah judi online. Ia pun mengaku baru mengonsumsi narkoba jenis sabu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus mendekam di Polsek Medan Timur. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.